Nah, ini yang lagi tren ya, bikin foto. Ini kan foto, jadi kita ubah menjadi video berjoget seperti ini. Ini satu contoh ya. Ini audionya saya heningkan saja. Nah, ini kan foto ini, padahal kita edit menjadi video berjoget seperti ini fotonya. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Oke, sangat mudah sekali ya. Oke, langsung saja pertama kita masuk ke sini Google ya. Oke, di Google silakan Anda tulis seperti ini, Piglet AI, ya, AI ya. Jadi Anda masuk ke websitenya ini, Piglet AI. Oke. Nah, di sini saya memberi panduan menggunakan laptop ya atau komputer. Nanti saya akan berikan juga menggunakan handphone ya. Oke. Lalu di sini Anda pilih Try on web ya. Kita akan menggunakan web. Di sini kita sign in with Google. Jadi kita harus sign in terlebih dahulu menggunakan akun Google kita. Nah, di sini saya akan sign in ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke akun saya. Langkah selanjutnya di sini Anda pilih templatenya. Oke, kita klik template. Oke, ini kan ada beberapa model yang bisa kita gunakan ya. Oke, saya akan yang joget-joget ini saja ya. Oke, yang ini atau mana ya, terserah Anda. Anda bisa cari misalnya lagu dangdut ya, seperti ini. Oke. Nah, ini coba ya, kita compare. Ini kita bisa lihat jogetannya. Oke, jogetannya seperti ini. Oke, selanjutnya sekarang kita klik ini, tambahkan fotonya, klik, lalu klik upload. Kita cari fotonya. Misalkan saya akan tambahkan ini ya, klik open. Nah, ini fotonya ya. Nah, pada bagian ini jangan lupa ada modenya, Anda atur P2 saja. Lalu backgroundnya di sini Anda bisa gunakan background warna putih ataupun green ya. Nah, di sini saya akan gunakan background original saja bawaannya ya. Oke, seperti ini settingannya. Lalu klik craft. Ya, kita tunggu. Nanti akan terbuat. Jadi proses ini kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, kita klik. Kita lihat. Nah, sebenarnya ini ada audionya, cuma saya sembunyi apa heningkan ya karena nanti berhak cipta. Nah, ini jadinya seperti ini fotonya. Oke, berjoget-joget ya. Ini enggak terlalu mirip ya karena fotonya blur ya. Jadi kalau fotonya enggak blur sih makin bagus ya. Ini background juga bisa Anda ganti. Oke. Nah, jika Anda mau download silakan Anda klik download sini lalu Anda upload di media sosial Anda ya. Oke, jadi sangat mudah sekali ya caranya untuk membuat foto menjadi berjoget gratis lagi. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.